Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung dilihat memperkenalkan produk kecerdasan buatan penuh yang dinamakan Neon. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran produk buat masa ini dan dijangka akan diumumkan pada acara CES 2020 Club. Apple pula sedang membangunkan peranti Mac khusus untuk permainan video berprestasi tinggi. Ia berkemungkinan besar hadir dalam bentuk AIO seperti iMac atau sebuah komputer riba berskrin besar. Namun, spesifikasi penuh peranti masih belum diketahui. Seterusnya, YouTube memperkenalkan sistem penyuntingan bahagian video yang melanggar hak cipta secara automatik, iaitu Assisted Trim. Sekiranya lagu yang dituntut, ia membolehkan pengguna menukar audio, membisukan audio atau memotong terus bahagian yang dituntut. YouTube juga akan menambah fungsi lain bagi memperbaiki proses menuntut hak cipta pada tahun 2020. Dalam arena teknologi tempatan pula, Bank Negara Malaysia mengumumkan penawaran sehingga 5 lesen untuk bank digital di Malaysia. Dengan ini, pengguna dapat membuka akaun bank secara atas talian atau melalui aplikasi khusus dengan mudah. Bukan itu sahaja, penawaran ini dijangka dapat mengatasi masalah jurang serta akses kepada semua pengguna seluruh negara. Akhir sekali, menurut pemfailan Bursa Malaysia, 7-Eleven dilihat mengambil pegangan pada syarikat My Interactive Lab, iaitu syarikat di sebalik perkhidmatan Degorite. Dengan ini, ia membolehkan pihak 7-Eleven Malaysia memasuki arena teksi motosikal selain pada masa yang sama menggunakan Degorite dalam membuat perkhidmatan penghantaran untuk cawangan 7-Eleven seluruh negara. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.